بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aya, ayam dia Rani Gelo. Kibira! Kibira! Setelah berjaya, setelah berjaya, ayah masak ketam Kibira! Kibira! Hari ini, tibalah masanya, ayah akan masak mie rebus. Nama mie rebus dia juga, mie rebus. Kibira! Kibira! Okey. Bahan-bahannya. Dengar baik-baik, siapa yang ada kat luar tulis. Bahan-bahannya, okay, pertama kali dah tentulah mi. Mana dia mi? Ini dia. Mi sebanyak 3 kilo. Mi kuning. Mi kasar pun ada orang panggil. Dan ada juga yang kata, ini mi kuning. Hari ini bahan dia. Mi kuning. Okay. Ini tak ada kilo. Bahan yang keduanya ialah bawang. Bawang ni, bawang merah, bawang besar, bawang putih dan bawang rose. Ni nampak bawang. Siapa tak kenal bawang, jangan jadi orang Melayu. Melayu kenal bawang. Okey, jadi bawang. Yang seterusnya ialah ini dipanggil chili ataupun ada orang panggil cabai. Ada orang panggil chili kering di blender. Ini ori. Ini ori di sini. Jangan pergi lah. Ini dia. Banyak ni lah. Sedikit. Tengok eh. Okey, ini dia. Yang keseluruhnya, bahan-bahan dia, tepung. Baru 5 bulan lepas, ayah awak report tepung ada racun. Ha, inilah dia. Tapi bukan tepung ni. Tahu? Ini tepung tak ada racun dia. Ya? Ha. Tepung apa tau? Tepung lah. Okey. Baik. Ini siapa tak kenal berhenti jadi orang lelaki. Ya. Orang perempuan pun kenal benda ni. Apa nama? Telur dia kata. Haa, dia. Telur. Ha, inilah telur. Telur ayam. Okey. Telur ayam. Sebab susun di sini. Ha? Okey. Seterusnya. Main ni. Ni, ni. Inilah dia. Minyak. Minyak masak. Minyak masak ni boleh apa-apa saja. Sama ada minyak kelapa, sama ada minyak nyor. Jangan taruh minyak diesel atau minyak petrol juga. Itu minyak naik nama dia, bukan minyak masak. Okey. Ah, lupa yang nak bagi tahu. Nak perkenalkan. Ah, di sini sikit. Ini isteri ayah. Isteri ayah yang nombor 2. Okey. Yang sentiasa menemani ayah waktu memasak. Isteri ayah ni, dia supporting. Dia boleh tengok. Dia tak tahu masak, jadi ayah masak. Jadi kalau pandai, dia belajar dengan ayah lah. Okay. Baik, dan jangan lupa ayah tu perasa lah garam dan gula sedikit. Dan juga bernama Ajinomoto. Baik, mula-mula sekali. Okay, tongkat kita letak sikit. Okey, mula-mula sekali kita ambil peyuk. Peyuk ni panas. Tapi tidak ada siapa chef dalam Malaysia ni yang boleh pegang peyuk panas. Nampak? Panas peyuk ni. Ayah boleh pegang. Ini kehebatan ayah punya radik kulup. Kibira! Kibira! Baik, peyuk, dapur. Kita masak roti. Baru nak masak roti. Okey. Letakkan peyuk tadi. Okey. Masuk minyak. Sambil tu ayah akan menyanyi satu lagu. Sambil kau tengok dia, tuang minyak, tuang apa semua. Lagu dia ialah tutup pintu tapi tak berkunci. Kau datang bertemu ku lagi. Kau datang untuk apa lagi. Kau datang ku tak peduli. Tutup pintu di sebelum tapi tak berkunci. Kau datang merayuku lagi. Tapi ingat, orang perempuan jangan menyanyi. Jangan menyanyi memang masak. Kata orang tua-tua dulu, anak dara kalau menyanyi kat dapur memang dia tak kahwin-kahwin.
ha, ini ayah besar. Ayah tak apa, pasal ayah dah cukup kota dia kan. Ha, orang lain, kalau siapa anak dara, jadi kat dapur, kelak, benda kan. Ha, dia tak nak kahwin-kahwin. Ini pantang dia. Anak dara, kalau menyanyi di dapur, dia pantang dia. Ada siapa anak dara, tak ada orang yang menyanyi kat dapur. Tak ada. Ha, jangan nyanyi ya. Baik, bila apabila sudah panas, ya, minyak ni dah kita lapak dah panas. Kita ambil bawang yang dicampurkan 2, 3, 4 jenis bawang tadi. Kita masak. Sehingga dia berbunyi. Haa, tu dia. Tambah. Okey. Sehingga bawang ni mengeluarkan bau. Ya. Dia panggil pecah bau lah. Haa, nampak. Okey. Apabila kita sudah tumis bawang ni, kita nampak dia akan bertukar warna lah. Daripada putih, dia akan jadi kemerah-merahan. Kemerah-merahan, bagi kain untuk pegang payuk. Okay. Jadi kemerah-merahan, maknanya bawang tu sudah matang, sudah ready. Ditumis ini, dia akan hendak dicampurkan dengan bahan-bahan lain, iaitu lada. Lada atau pencabai yang telah kita bacuh dengan air. Ini dia. Ini dia cabai. Cabai ni setelah kita bacuk dengan air, nampak cabai merah ni. Dia orang India ni suka cabai ni. Ayah pun suka juga. Okey, kita tengok. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia. Kita masukkan cabai kering yang digiling, yang telah disebatikan dengan air, dan kita kacau. Nampak? Okay, kita kacau, dah rata, tunggu sekejap. Dalam masa 2 ke 3 minit supaya cabai dan bawang tadi mesra. Tengok. Mi rebus kipidap ni tidak ada resepi dia di pasaran. Mahal resepi dia ni. Iaitu siapa nak resepi mi rebus kipidap? Harga je RM65,000. Ingat, bawa duit RM65,000 jumpa ayah, ayah bagi resepi dia. Ha, ini mahal. Kita ambil, dia panggil air. Ha, air ni yang ni masak khas untuk mie ni. Ini rahsia dia ayah tak beritahu. Jadi nak rahsia dia, kena jumpa ayah lah. Bawa duit RM65,000. Okey, kita masak. Okey. Kita masukkan dalam puyuh. Ah, tu dia. Nampak. Ah, tu dia. Tunggu juga dia mendidih. Oh, memang sedap. Tahu-tahu ni orang yang berpuasa memang selera. Sebab orang puasa ni tak sedap pun dia kata sedap. Sedap. Sedap Sabran. Sabran. Kau tak puasa kan? Okey, maknanya orang puasa dia selera dia tak sedap pun dia sedap. Tapi dia memang sedap. Kenapa nama dia pun mie rebus kipidap. Baik. Apabila kuah ni sudah mendidih, kita pastikan tahap kemendidihan dia itu, menggelegak dia itu sangat boleh kita yakin. Kerana bahan campuran ini yang rahsia ni nak dimasuk ke situ. Supaya dia tidak beku dan supaya dia tidak berpetak-petak. Okey, nah, ambil. Okey, masuk dalam ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Masukkan bahan tadi, iaitu susu dan tepung tadi. Ambil. Oh, nampak. Kita kacau. Oh, dia. Nampak. Oh, dah jadi dah. Dah jadi dia pun. Dibilang. Nampak. Nampak. Tak ada. Dalam ini kuahnya pekat sangat, kita tambah lagi air. Tak ada masalah. Tapi ingat, kena sentiasa kacau. Kena sentiasa kacau lagi ni. Bagi dia kacau. Haa, mari. Sudah siap. Ini dia kuah dia. Ini dia kuah dia. Yang ayah kakak dah masak. Nampak? Ini dia, nampak? Ni. Oh, sungguh menyenangkan. Siapa ada kaki manis, sawah tinggi, makan baik. Boleh bangun sekejap. Baik, lain daripada tadi, kita juga perlu ada dia panggil apa nama?
hancur bawang. Ataupun dia orang panggil tu bawang lah. Baik, kita ada tahu. Kalau tahu, boleh dia tahu. Jangan tak tahu, dia tahu. Tahu. Okay. Ada sikit, dia panggil bispol ke. Tahu sini, nak sedapkan daging yang dah rebus. Dipotong halus. Ya. Ini tauge. Okey, tauge. Kenapa tauge? Dan ni limau, asal limau dan juga daun sup. Ni cili ya. Dan daun sup dan daun bawang. Nak rasa sedap? Kita tahu benda ni. Tahu benda ni apa? Ini telur. Ni ya. Sedap, telur rebus. Kuah. Baik, betul ceri jeruk. Ya. Yeah. Baik, ceri jeruk. Selain daripada tambahan lagi, kita ada ceri jeruk. Tak payah taruh sos lagi lah. Tak payah taruh kicap lagi lah. Tak payah taruh cili sos ke, tomato sos ke, apa sos pun. Tak payah. Ini sama original punya. Tradisional. RM65. Dia berharga dia RM65. Ini dia dah. Dah terhidang. Siap dia. Untuk macam berbeza. Kan? Oleh kerana bulan puasa ni, memang sedap sangat. Kan? Tunggu masa nak buka. Sekian. Daripada Dapur Mi Rebus. Keep it up. Don't give up. Keep it up. Assalamualaikum. Keep up. Oh.